warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di channel Nuris bersama saya, Rifadir Aisyah. Kali ini saya berada di Masjid Baitun Nur dalam acara penyambutan santri baru dari Thailand. Berikut liputan selengkapnya. Kali ini saya sedang bersama Direktur NIO, yakni Ustadz Muhammad Ilzam Munabil. Selamat siang, Ustadz. Selamat siang. Baiklah, langsung ke pertanyaan pertama. Di tahun ini ada berapa banyak santri baru dari Thailand? Di tahun ini ada 13 santri baru dari Thailand. Pembekalan apa yang diberikan terhadap siswa Thailand pertama kali tiba di Pondok Pesantren Nurul Islam ini? Yaitu pembekalan bahasa. Bahasa yang diunggulkan atau yang diutamakan yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi ada dua bahasa penunjang lainnya yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Mulai kapan siswa Thailand akan mengikuti program KBM dengan siswa lainnya? Siswa Thailand akan mengikuti kegiatan belajar mengajar setelah satu bulan melaksanakan pelatihan. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Itu tadi acara penyambutan santri baru dari Thailand. Saya Rifadir Aisyah dari Masjid Baitun Nur melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.